Kembali lagi bersama Katie di acara K-pop. Gimana? Tadi gue udah mirip belum sama video bule viral yang lagi berjemur di pantai yang penuh sama plastik? Kalau dari muka sih kayaknya mirip ya, tapi kalau dari segi pemandangannya udah beda. Pantai Batu Bolong nih, sekarang gue lagi di Bali bulan April 2019, udah bersih dari sampah. Palingan nih gue jalan dari ujung sana sampai sini, itu cuma ketemu beberapa sampah plastik deh, kayak sedotan, pasta gigi, sama bekas jajanan gitu, tapi nggak banyak. Mungkin ini juga karena perda pemerintah Bali yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2019 kemarin, yang melarang penggunaan kantong plastik di setiap minimarket dan supermarket. Mbak, itu sedotannya. Yeay, ini sedotannya. Nggak buat jangan buang sembarangan. Iya, punya gue kali. Ya orang saya lihat Mbak yang buang kok ini tadi. Emang iya, ya? Iya, satu sedotan tuh bahaya Mbak buat laut. Cuma satu doang nggak bahaya kali, lebay banget. Astagfirullahaladzim, sini ikut saya jelasin bahayanya sedotan plastik. Bukan hipnotis itu kan? Bukan, saya mah orang benar. Sini saya jelasin, duduk. Nih Mbak, ntar saya telepon teman saya buat jelasin kenapa satu sedotan plastik ini bahaya buat laut. Cuma satu doang mah nggak bahaya. Nih dengerin ya, saya sulap dulu. Au! Saya telepon teman saya. Pegangin. Halo, Mas Robi. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Iya nih, Mas. Aku lagi di Bali. Aku mau nanya sesuatu nih, Mas. Nanya apa? Tadi aku nemu turis. Dia buang sampah plastik sembarangan. Dia bilang cuma satu, dan itu nggak bahaya buat laut. Emang benar? Enggak kan ya? Satu, kalau satu sedotan plastik, nggak bisa bikin polusi sih. Cuma masalahnya ada banyak orang yang membuang satu sedotan gitu. Ya itu karena satu orang tadi itu berpikir bahwa oh ya aku sendiri nggak apa-apa, tapi kalikan dengan misalnya 400 juta penduduk Indonesia ya. Jadi nggak heran bahwa Indonesia ini perharinya menurut data yang ada adalah lebih daripada 93 juta sedotan plastik per hari. Bukan cuma sedotan aja, tas plastik juga 500 juta tas kresek per hari. Jadi saya pikir angka ini cukup fantastis dan 40%-nya hanyut ke lautan. Dan kalau bisa dibilang, Indonesia saat ini menyandang predikat sebagai negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah kelautan. Oh, terus Mas, emang apa sih bahayanya kalau misalnya sampah plastik itu dibiarin dalam laut? Emang apa dampaknya buat manusia? Penelitian itu membuktikan bahwa sekarang plastik-plastik ini ternyata di lautan itu tidak terurai, tidak hilang gitu loh. Di perairan, di daratan, di udara, dia itu justru bahayanya menjadi tercerai-berai, menjadi serpian kecil yang namanya mikroplastik. Dan ini sebenarnya yang ancamannya bukan plastik yang kelihatan ini. Kalau kelihatan mungkin di recycle ya, ancamannya apabila ini sudah ada di alam, sudah ada puluhan hingga bahkan ratusan tahun, dia akan tercerai-berai menjadi mikroplastik. Nah ini yang tidak kelihatan, inilah yang berukuran nano bahkan. Ini tidak kelihatan karena ini sudah terbukti menurut penelitian akademis ada di dalam tubuhnya ikan, kerang, tubuhnya hewan-hewan laut yang menjadi santapan kita, dan bahkan ada yang meneliti sudah ada di garam. Oh, terus nih Mas, aku dengar-dengar penyumbang sampah plastik paling besar di Bali itu dari turis, Mas. Benar nggak sih? Salah satunya iya. Maksudnya industri pariwisata pasti akan berjalan paralel dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi sebenarnya bukan cuma dia datang bawa sampah, tapi begitu dia datang, infrastrukturnya kita menyiap menghasilkan sampah juga gitu. Untuk industri pariwisata. Nah, tahun 2019 ini ada satu langkah besar dari pemerintah perwali bulan Januari, 1 Januari 2019 mengeluarkan larangan untuk bahwa retail-retail modern tidak boleh mengeluarkan tas kresek. Itu untuk area Denpasar, karena ini aturannya dari wali kota Denpasar. Ya, sudah saatnya sekarang secara kolektif, baik itu individu, tadi turis itu tadi, ataupun juga pemerintah dan juga corporate untuk memikirkan ini sebagai isu serius. Jadi corporate, masyarakat, pemerintah, sinergis, baru bisa jalan. Nah Mas, gimana sih sebenarnya tips buat jadi eco-friendly turis? Itu tinggal bawa. Tiga aja menurutku. Yang pertama adalah bawa tasmu sendiri. Yang kedua adalah bawa botol minumanmu sendiri. Yang ketiga adalah tolak sedotan plastik. Thank you.
Satu hal yang perlu kita semua pahami adalah bahwa sampah adalah masalah kita semua. Jadi ini bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah produsen, tapi juga masalah konsumen. Mungkin kalau teman-teman punya waktu lebih, bisa jalan-jalan ke tempat pembuangan akhir di tempat teman-teman. Misalkan teman-teman di Jakarta boleh datang ke Bantar Gebang. Kalau teman-teman di Bali boleh datang ke Suwung. Lihat sendiri betapa banyak sampah plastik yang kita hasilkan. Dalam satu hari aja kita hitung sendiri. Kita beli minum pakai botol, kita pakai sedotan plastik dan segala macam. Kalikan dengan 365 hari dalam satu tahun. Berapa banyak itu? Kalau kita benar-benar hitung, itu pasti sangat banyak. Nah, ketika kita sudah paham bahwa ini adalah masalah yang besar, kita kemudian akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Dan kita semua bisa melakukan perubahan kok. Caranya ya dengan membawa barang-barang reusable itu tadi, yang sebenarnya kalau itu sudah jadi kebiasaan, itu bukan sesuatu yang repot lagi. Akhirnya itu jadi habit. Kamu mau jadi orang egois apa enggak? Itu aja. Jadi itu keinginan kebaikan dari dalam diri sendiri, dan saya percaya bahwa ada kebaikan dalam diri manusia, tinggal dia mau mengeluarkan kebaikan itu. Jadi sekarang the time is revolution in kindness. Wah, makasih banyak Mas Robi. Kayaknya bukan cuma Mbak Turis ini doang nih yang tercerahkan nih. Saya juga tercerahkan atas nasihat dan informasinya. Yaudah, kalau gitu dan dia Mas ya. Saya mau lanjut patroli lagi sepanjang pantai. Ya. Bye bye. Ya Mas. Thank you ya Mbak ya. Udah tuh, udah tahu kan bahayanya sama plastik. Maaf ya Mbak. Jangan ngomong sembarangan. Ya udah deh. Sekarang saya mau pulang dulu. Ya udah. Lah. Ya, ternyata dia bukan cuma turis non eco friendly, tapi juga kurir suang aja. Wuh. Kenapa gue malah buang? Yaudah guys, sekian K-pop edisi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube womentalk.com. Oh iya, jangan lupa bawa tumbler kemana-mana buat diisi ulang, karena bisa diisi di mana aja. Annyeong.